Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di pagi hari ini keadaan halaman masih berantakan ya, sedang berantakan. Dan di sini saya akan mencoba untuk membenahi, beres-beres dan menata ulang ya pastinya. Namun sebelum saya memulai aktivitas di pagi hari ini, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan biasanya ketika saya melakukan kegiatan ini ya, menata ulang kembali pada bagian halaman rumah, saya biasanya sekalian mencabuti rumput-rumput liar, juga membersihkan bagian potnya agar pekerjaan itu terselesaikan dengan cukup cepat ya. Dan yang pastinya juga nantinya membersihkan pada bagian halaman rumah. Dan yang pastinya hal ini juga sangat menyenangkan sekali, karena setidaknya dengan kita hobi ya, memiliki hobi untuk yang mengindahkan ataupun hobi dengan tanaman hias, setidaknya ketika kita bisa melakukan aktivitas dengan tanaman hias itu pasti sangat menyenangkan sekali. Dan langsung saja ya, simak videonya. Dan di bagian sini, ini udah jadi ya. Di sini terdapat beberapa tanamannya aglonema, ada cochin, ada butterfly, ada lipstick, juga ada big croy. Dan di sini saya suka dengan tanamannya aglonema karena saya pikir aglonema itu tidak ribet ya. Dan untuk menempatkan tanaman hias di sini, saya sebenarnya lebih suka ke tempat yang teduh, karena di sini saya juga tidak mempunyai paranet ya. Dan padahal untuk cahaya matahari di sekitar jam 11 ke atas itu biasanya bisa merusak daun, gampang sekali membuat daun-daunnya itu menjadi gosong. Namun dengan keterbatasan tempat ya, sebenarnya karena tidak menggunakan paranet, jadi di sini saya nantinya akan lebih fokus ke bagian sisi sini. Biasanya saya di sebelah sana itu memang tidak saya kasih tanaman, karena tanaman hias saya ini lebih ke tanaman-tanaman hias daun seperti ini. Jadi sangat sayang sekali ketika nanti ya saya taruh pada bagian sisi luar sana, malah daunnya itu akan rusak. Dan ini ya hasil seharian menata ulang tanaman hias yang berada di halaman samping rumah ini. Semoga cukup menghibur, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.